Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh video pembahasan latihan soal CPNS 2024 oleh tim chatbkn.com. Soal-soal yang dibahas dalam video ini merupakan soal FR terbaru ya, di mana soal-soal terbaru itu didominasi oleh soal bentuk penalaran baik itu TWK, TIU, dan TKP ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke, kita mulai dengan bentuk soal TIU. Sebuah peternakan ayam dengan kapasitas 8.000 ekor ayam dapat menghabiskan persediaan pakan selama 12 hari. Bila kapasitas peternakan tersebut ditambah 16.000 ekor, berapa lama persediaan pakan yang sama dapat dihabiskan? Di sini ada 3 hari, 4 hari, 6 hari, 8 hari, 10 hari. Oke, sebelum kita jawab soal ini, kita sedikit bahas konsep yang berkaitan dengan perbandingan ya. Karena soal ini merupakan soal perbandingan terbalik ya. Jadi kita bahas dulu nih konsep yang berkaitan dengan perbandingan. Jadi di chatbkn.com itu selain membahas soal, dibahas juga konsep-konsep dasar yang penting yang berkaitan dengan soal. Jadi perbandingan itu ada dua, yaitu perbandingan senilai dan terbalik. Jadi kita bahas dulu ya kedua perbandingan ini ya. Karena soal yang berkaitan perbandingan itu sering masuk di soal-soal CPNS ya. Bisa jadi juga masuk di soal CPNS 2024 yang asli nanti ya. Oke, pertama kita bahas dulu perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya ikut bertambah. Atau sebaliknya, jika salah satu variabelnya berkurang, maka variabel lainnya juga ikut berkurang ya. Oke, contohnya adalah jarak tempuh mobil dengan jumlah kebutuhan bensin. Kenapa jarak tempuh mobil dengan jumlah kebutuhan bensin itu termasuk perbandingan senilai? Karena semakin bertambahnya jarak yang ditempuh oleh mobil, tentu saja jumlah kebutuhan bensinnya itu pasti bertambah ya. Jadi jumlah bensin yang dibutuhkan pasti bertambah. Oke, jadi sama-sama bertambah tuh. Contoh soal, sebuah mobil menghabiskan 6 liter bensin setiap menempuh jarak 45 km. Bensin yang dibutuhkan saat menempuh jarak 75 km adalah... Oke, jadi gini nih, ini kan 6 liter bensin nih untuk menempuh jarak 45 km ya. Jadi kita tulis nih 6 liter untuk 45 km ya. Terus, untuk menempuh jarak 75 km kita misalkan X ya. Jadi X liter sama dengan 75 km. Nah, ini nih konsep yang penting nih. Kita lihat dulu nih hubungan antara jumlah bensin sama jarak yang ditempuhnya ya. Oke, untuk menghitung soal ini kan kita mau cari X ini kan. Berarti langsung aja X per 6. Kita tulis nih X per 6 sama dengan, kan X per 6 kan yang bawah bagi yang atas ya. Karena perbandingan senilai, maka di sini juga harus yang bawah bagi yang atas ya. Harus sama ya, karena searah kan. Berarti 75 per 45. Karena 6 ini pembagi, maka pindah ruas jadi pengali ya. Maka X sama dengan 75 per 45, 6 ini pindah ruas jadi pengali ya, dikali 6 ya. Oke, nah 75 sama 45 ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 15 ya. Ini 5, ini kalau dibagi 15 3 ya, tinggal kita kalikan nih. 5 kali 6 kan 30, bagi 3 jadi 10 ya, jadi 10 liter. Nah di sini yang penting adalah kalau kita bagikan yang bawah dibagi yang atas, maka di sini juga harus bagi yang bawah dibagi yang atas ya, cara pembagiannya. Kalau sebaliknya, yang atas bagi yang bawah, berarti di sini juga yang atas bagi yang bawah, karena dia perbandingan senilai ini ya. Jadi harus konsisten ya, kalau senilai harus arah. Sekarang perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik itu adalah perbandingan yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Atau sebaliknya, jika salah satu variabelnya berkurang, maka variabel lainnya bertambah. Jadi berkebalikan ya, berlawanan. Oke. Contohnya, jumlah pekerja dengan lama waktu bekerja. Kenapa ini termasuk perbandingan terbalik? Karena kalau jumlah pekerjanya bertambah, tentu waktu pengerjaannya lebih cepat. Artinya waktunya lebih sedikit ya. Nah, jadi jumlah pekerjanya bertambah, waktunya berkurang. Waktu untuk bekerjanya ya. Oke. Nah, contoh soal. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 48 hari. Bila hanya ada 8 orang yang bekerja, berapa lama waktu pengerjaan pekerjaan tersebut? Oke. Nah, kita tulis dulu nih. 12 orang itu 48 hari, ya. Oke. Terus kalau 8 orang itu berapa hari, kita misalkan X hari. Nah, X ini yang kita hitung.
Untuk menghitung nilai X ini langsung aja X per 48 kita tulis aja langsung X per 48. Kan X per 48 ini kan yang bawah dibagi yang atas. Karena perbandingan terbalik, maka ini dibalik nih. Sama dengan 12 per 8 ya. Jadi 12 per 8. Oke. Karena 48 ini pembagi, pindah ruas jadi pengali ya. Atau boleh aja 48 sama 8 ini sama-sama dibagi 8 ya. Ini 1, ini 6. Atau pindahin dulu 48 boleh. Jadi X-nya sama dengan 12 per 8 dikali 48. Nah, 48 dibagi 8 ini sama dengan 6 ya. Sehingga 12 kali 6 sama dengan 72 hari ya. Nah, terlihat kalau dikerjakan oleh orang yang lebih sedikit, pasti jumlah hari pengerjaannya lebih lama. Oke, jadi jawabannya 72 hari ya. Sebenarnya soal perbandingan terbalik seperti ini bisa langsung nih. 8 kali X, 8X ya. 8X sama dengan 12 kali 48. 12 dikali 48. 8 ini pengali, pindah ruas jadi pembagi ya. Jadi 12 dikali 48 dibagi 8 ya. 48 bagi 8 itu kan 6 ya. Ini kan 6. Tinggal 12 kali 6, 72. Nah, kenapa nggak langsung seperti ini? Biar baik perbandingan terbalik sama perbandingan senilai itu sama-sama dibagi gitu ya. Yang senilai itu perbandingan yang searah, yang perbandingan terbalik pembagiannya dibalik gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu, bisa aja nih ini langsung dikali. Tapi pas yang perbandingan senilai tetap dalam bentuk pembagian ya. Bisa aja, tapi diseragamkan aja. Kalau yang perbandingan senilai yang bawah bagi yang atas, berarti yang di sini juga bawah bagi atas. Kalau perbandingan terbalik, kalau yang di sininya atau di sininya dibagi bawah bagi atas, maka ini harus dibalik, atas bagi bawah untuk perbandingan terbalik. Kita kembali ke soal yang mau kita jawab tadi. Ini kan ada 8.000 ekor ayam dapat menghabiskan pakan selama 12 hari. Jadi kita tulis nih 8.000 ekor ayam dapat menghabiskan 12 hari ya. Terus yang awalnya 8.000 ekor ini ditambah lagi 16.000 ekor. Jadi jumlahnya jadi 24.000 ekor ya. Oke. Nah, misalkan 24.000 ekor ini dapat menghabiskan selama X hari. Jadi kita cari nih X-nya ya. Tapi hal yang perlu kita pastikan apakah soal ini perbandingan terbalik atau perbandingan senilai. Logikanya gini, semakin banyaknya ayam, pasti akan lebih cepat kan habis pakannya, artinya jumlah harinya lebih sedikit. Artinya, jumlah ayamnya bertambah, jumlah harinya berkurang ya, jumlah hari untuk menghabiskan pakannya. Berarti itu adalah perbandingan terbalik. Kita cari nih nilai X-nya ya, kita cari nilai X-nya ini. Ini perbandingan terbalik ya. Nah, kan kita mau cari nilai X-nya nih, langsung aja X per 12. Per 12 sama dengan, kalau X per 12 itu kan yang bawah dibagi yang atas ya. Karena perbandingan terbalik berarti yang atas bagi yang bawah ya. Oke, jadi 8.000 dibagi 24.000 ya. Oke, sama-sama nolnya 3, kita coret aja ya. Nah, 12 ini kan pembagi ya, 12 ini ya. Oke, jadi karena pembagi pindah ruas jadi pengali ya. Sehingga X-nya sama dengan 8 per 24 dikali 12 ya. Oke. Sekarang 12 sama 24 sama-sama dibagi 12 ya. Berarti ini 1, yang ini 2 ya. Sehingga sama dengan 8 bagi 2, 4 ya. Jadi 4 hari. Oke, jawabannya yang B ya. Oke, yang B ya. Oke. Nah, ini contoh soal CPNS 2024 untuk latihan soal TWK CPNS. Raden Mas Suwardi Suraningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh bangsa yang terkenal dengan kesederhanaannya. Bahkan, nah ini kalau ada kata bahkan berarti lanjutan dari kalimat sebelumnya yaitu beliau sebagai tokoh bangsa ya. Tokoh bangsa yang terkenal dengan kesederhanaannya. Bahkan ia mengharuskan anggota keluarganya menggunakan barang produksi lokal yang harganya murah. Dari sikap beliau dapat dikatakan bahwa beliau memiliki integritas yang tinggi karena A. memilih menggunakan produk lokal demi kemajuan bangsa, B. memilih barang yang harganya murah sehingga memberikan contoh bagi anggota keluarganya, C. memiliki kebiasaan yang baik pada dirinya dan ditanamkan dalam keluarga dan masyarakat, D. tidak boros dan hidup bersahaja sehingga tidak menunjukkan perbedaan dengan masyarakat pada umumnya, E. mengurangi perbedaan dengan masyarakat biasa.
walaupun seorang bangsawan ternama dengan cara menggunakan barang produk lokal yang murah. Oke, jadi di sini bahkan, ya, ini setelah kata bahkan ini contoh bagi keluarganya. Terus, karena bahkan ini memiliki hubungan dengan kalimat sebelumnya, berarti ada hubungannya ini nih, posisi beliau sebagai tokoh bangsa yang terkenal dengan kesederhanaannya. Oke, jadi integritas itu ada tiga poin pentingnya. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran itu sifatnya dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, ya, akuntabel. Terus komitmen sesuai dengan tanggung jawab. Terus yang ketiga itu konsisten, itu selaras antara kata dan hati, gitu ya. Oke. Selain itu juga hal yang terpenting adalah posisi beliau ini sebagai tokoh bangsa, sehingga seorang tokoh harus memiliki teladan yang baik yang dapat ditanamkan pada keluarganya dan orang lain. Sebagai tokoh bangsa ya tentu bisa ditanamkan juga, apa maksudnya, bisa menjadi contoh bagi masyarakat, ya. Oke. Jadi pilihan yang tepat di sini harusnya yang C, ya, memiliki kebiasaan yang baik pada dirinya dan ditanamkan dalam keluarganya dan masyarakat, ya. Oke, yang C ini, ya. Oke, jawaban yang tepat yang C. Nah, yang ini contoh soal CPNS 2024 untuk latihan soal TKP CPNS. Coba kita baca soalnya. Anda adalah seorang mahasiswa yang sedang mendapatkan sebuah mata kuliah manajemen komputasi bisnis. Dosen memberikan Anda sebuah tugas yang mengharuskan Anda menggunakan sebuah software yang membutuhkan memori cukup besar. Memori PC Anda sudah penuh. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, yang mana nih? A, saya akan meminta orang tua saya untuk membelikan PC baru dengan kapasitas yang lebih besar. Ini apa, membebankan, ya, sehingga apa? Kalau membebankan itu pasti ada biaya tambahan, ada kos tambahan, ya. Yang B, saya akan meminjam PC teman, ini merepotkan. C, saya akan menabung uang untuk membeli PC yang memiliki kapasitas lebih besar untuk mengerjakan tugas saya. Ini namanya menabung, pasti membutuhkan waktu, ya, sehingga berpotensi menunda penyelesaian tugas mata kuliah ini, ya. D, saya akan menghapus aplikasi dan file-file pada PC saya yang tidak perlu. Oke. Jadi karena penuh dan nggak bisa untuk menginstal software ini, jadi kita hapus nih file-file dan aplikasi yang tidak perlu di PC, sehingga ada space yang bisa digunakan untuk menginstal software yang kita butuhkan. E, saya akan membeli hard drive penyimpanan untuk meningkatkan kapasitas. Ini menambah biaya juga, ya. Oke. Soal ini sebenarnya termasuk aspek profesionalisme, meskipun kasusnya pada kondisi yang dihadapi oleh mahasiswa. Jadi seseorang sebagai pegawai itu pasti akan dihadapkan pada sebuah permasalahan di mana permasalahan itu memiliki beberapa solusi. Jadi kita dituntut dapat menentukan keputusan secara tepat dalam memilih solusi-solusi yang ada, ya. Nah, ada dua parameter yang dapat digunakan, yaitu yang pertama efisien, yang kedua efektif. Kalau efisien ini berkaitan dengan biaya, bisa juga dengan tenaga, tenaga yang lebih sedikit, ya, tentunya, dan waktu, ya, lebih cepat gitu, ya. Nah, kalau efektif ini mengacu pada hasil yang maksimal, hasil optimal, ya. Nah, bila kita lihat opsi jawaban ini, yang memiliki nilai efisiensi dan efektivitas yang tinggi adalah yang D, yaitu kita menghapus aplikasi dan file-file yang ada pada PC agar kita bisa menginstal aplikasi apa software yang dibutuhkan, ya. Nah, jadi lebih murah dan hasilnya juga optimal, ya. Oke, jadi harusnya yang poinnya tinggi, poinnya 5 adalah opsi yang D, ya. Terus yang opsinya 4 harusnya yang E, ya. Kita beli hardware penyimpanan karena memang kita butuh, ya. Oke, terus yang poinnya yang ketiga, yang ini nih, yang poinnya 3, yang B. Kenapa kurang dia? Karena di sini kita merepotkan teman kita, ya, karena kita meminjamkan apa? Meminjam PC teman, ya. Yang poinnya 2 adalah yang ini nih. Kita minta orang tua untuk membelikan PC baru karena ini membebankan, ya. Kalau yang B ini merepotkan. Terus yang poinnya paling kecil adalah ini nih, menabung. Karena dengan menabung kan membutuhkan waktu sehingga berpotensi menunda menyelesaikan tugas mata kuliah ini, ya. Jadi poin yang C ini rendah, ya. Oke, yang paling tinggi ini nih, menghapus aplikasi dan file-file pada PC, ya. Jadi mengoptimalkan sumber daya yang ada, ya. Oke.